mau menjalankan. Yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, pendawa dan seluruh rakyat harus mematuhi apa yang dikenal amar makruf nahi munkar. Yang ketiga, menjadi seorang satria menjadi manusia. Hindarkanlah dari sifat sombong, atipan, atikum, atikuno, karena itu yang akan merugikan dari sebuah perbuatan. Yang keempat, selalu jaga dan peliharalah silaturahim, apalagi kepada insan di PKU. Silaturahim adalah suatu konsep yang harus diterapkan agar supaya PKU menjadi rumah sakit yang amanah, yang benar-benar memberikan tidak hanya penyembuhan tetapi juga pencerahan. Engkau harus bersedekah, ketahuilah kekayaanmu tidak akan pernah kamu bawa, mati tidak pernah kamu bayar ke liang kubur, kecuali harta bendamu yang kau sedekahkan kepada kaum duafa, fakir miskin serta anak yatim piatu. Dan permohonan tentang Jamus Kalimosodo, gera anak Warjuno, itu adalah suatu iklan. Apabila engkau ingin membuka Jamus Kalimosodo adalah kalimah sahadat. Artinya, apabila engkau telah mengucapkan kalimah sahadat, berarti engkau telah menjadi seorang muslim. Apakah engkau akan bersedia menjadi seorang muslim dan menjadi panglima agama Allah? Mistuat ini jauh kukuh. Yo, yang mono, ayo perukan apa yang aku katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Arjuna anakku, setelah engkau menjadi seorang muslim, namamu akan aku tambahkan Khalid Ibnu Walid.